inilah Bagong. Sapi jenis Simmental milik Gino, warga Kelurahan Baledono, Purworejo, Jawa Tengah. Bagong kini umurnya 4 tahun. Sesuai jenisnya, sosoknya jumbo. Dengan bobot hingga 1,4 ton. Oleh Gino, Bagong siap dijual untuk kebutuhan hewan kurban. Sempat ditawar 90 juta, namun ditolaknya. Mereka yang ingin memboyong Bagong harus membayar dengan harga 110 juta rupiah. Harga ini sebanding dengan fisik Bagong dan perawatannya yang maksimal. Mau aku jual 110 lah buat hari raya kurban ini. Aku minta harga 110, tapi bisa nego. Gitu aja. Kira-kira beratnya apa? Beratnya 1,4 ton. Sampai saat ini ada yang menanti? Belum ada kelihatan, belum ada yang menanti. Sejak tahun 1988, Gino berbisnis penggemukan sapi. Usahanya sukses dan dikenal karena berhasil menggemukan sapi pedaging berkualitas. Kini 100 ekor sapi ia miliki dengan kualitas prima. Bobotnya mulai dari 800 kg hingga 1 ton. Dalam sehari, Gino menyembelih 6 ekor sapi untuk kebutuhan daging di pasaran Purworejo dan sekitarnya hingga Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.